Dengan ini mengukuhkan saudara-saudara. Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Asid Mahfud melepas kontingen Kebumen yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Jawa Tengah ke-15 Porprov 15 Senin siang 15 Oktober 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dandim 0709 Kebumen Letkol Infantri Zamril Piliang, Wakapolres Kebumen Kompol Prayuda Widiatmoko, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Azam Fatoni serta pengurus KONI Kebumen. Dalam sambutannya, Wakil Bupati berharap momen tersebut menjadi penyemangat para kontingen untuk mempersembahkan prestasi terbaik, prestasi yang mengharumkan Kabupaten Kebumen. Kepada para petugas pendamping atau ofisial, Wakil Bupati meminta untuk terus memberikan perhatian yang intensif kepada para atlet. Kesehatan, kedisiplinan, bahkan keselamatan atlet merupakan hal yang utama. Karena itu, Wakil Bupati meminta para ofisial untuk terus mendampingi kontingen dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan kecermatan, disertai pemberian motivasi yang terus-menerus. Dengan demikian, diharapkan para atlet akan merasa nyaman sekaligus termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Porprov Jateng merupakan event olahraga multi cabang antar kabupaten seprovinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan tiap 4 tahun sekali. Sebanyak 164 atlet dan 41 ofisial dari 28 cabang olahraga akan mewakili Kabupaten Kebumen dalam Porprov Jateng ke-15 yang akan berlangsung di Surakarta mulai 19 Oktober hingga 24 Oktober 2018. Dari Kebumen, Tim Liputan Radio TV memberitakan.